dulu Pak pertanyaannya Pak. Ya, berarti ini tidak hanya begini persiapan kami di ruas tol Semarang Demak. H-7 kami sudah mempersiapkan semuanya Pak untuk dari patrolinya, dari petugas-petugas tolnya. Kami persiapkan semua di semua gerbang, baik di top up kami juga persiapkan semua. Jadi pada intinya H-7 kami sudah siap untuk ruas tol Semarang Demak untuk mempersiapkan lebaran ini. Dan jangan khawatir untuk semua petugas kami juga standby 24 jam untuk di area tol, baik dari derek, ambulans, rescue, serta petugas semuanya Pak. Ya, ini kita sedang setting Pak agar semua lancar dari baik dari panturanya dari arah Kudus sampai dari arah Demak juga, dari arah tol juga sama. Kita coba semuanya bisa berjalan dengan baik supaya tidak ada penumpukan di TL traffic light. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.